pagi, apa kabarnya ya? Wah, pasti luar biasa dan tetap di rumah. Bersama Kak Casey, kita di acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini kita mau belajar tentang buah-buahan. Pasti adik-adik sudah tahu ya, buah-buahan itu apa saja. Nah, Kak Casey mau tanya dulu, buah-buahan itu siapa ya yang menciptakan? Iya, betul sekali. Yang menciptakan adalah Tuhan. Setelah ketika kita makan buah-buahan ataupun makan makanan lainnya, kita harus mengucap syukur karena kita bisa makan. Nah, hari ini Kak Casey mau menunjukkan satu macam buah yang akan kita untuk belajar. Apa ya? Tada! Kira-kira ini buah apa ya? Bentuknya bulat. Kira-kira apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang buah jeruk. Buah jeruk ternyata warnanya ada yang kuning, ada yang hijau. Ada bermacam-macam ya warnanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang buah jeruk. Yang pertama, kita akan mengupas buah jeruk. Jadi, minta bantuan ayah atau bunda untuk membelikan buah jeruk. Kemudian, kita akan mengupasnya. Setelah mengupas, kita akan menghitung dalamnya ada berapa dan juga akan mencicipi. Siapa yang suka? Wah, pasti semuanya suka ya. Oh, ternyata ada yang tidak suka. Pasti belum pernah mencicipi. Bagaimana ya rasanya buah jeruk itu? Nanti kita akan mencicipi. Sekarang kita akan mengupaskannya ya. Dan ingat, ketika kita mengupas, sampahnya dikumpulkan dan nanti dibuang ke tempat sampah. Yuk, kita akan memulai mengupasnya ya. Ketika mengupas, hati-hati ya dan pelan-pelan saja karena akan merusak dalamnya. Jadi, pelan-pelan. Wah, sudah mulai terlihat ya. Isinya ada berapa ya? Nanti kita akan menghitungnya. Nah, sudah terlihat. Sambil dilihat, wah, ini ternyata masih ada sisanya. Kita harus sampai bersih. Nah, seperti ini buahnya sudah bersih. Oh ya, jangan lupa sebelum dikupas tadi kita harus mencucinya terlebih dahulu. Yuk, sekarang kita akan menghitung ya, isinya ada berapa. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, ternyata buah jeruknya banyak sekali ya, ada 11. Tapi dalam satu jeruk ini isinya berbeda-beda. Ada yang isinya 10, ada yang isinya 11, atau ada yang isinya lebih sedikit. Nah, setelah kita hitung, kita akan mencicipi. Kira-kira rasanya seperti apa? Tapi hati-hati ya, karena di dalamnya ada bijinya. Nah, bijinya tidak boleh dimakan, harus dibuang. Yuk, kita cicipin ya. Ternyata rasanya apa ya, kira-kira ya rasanya? Ada yang manis, iya betul sekali. Ada juga yang asam. Wah, siapa ya yang dapat yang asam ya? Wah, pasti rasanya asam sekali ya. Nah, nanti adik-adik juga boleh menuliskan berapa yang ada di dalam buah jeruk itu. Tadi punya Kak Casey berapa ya? Ada 11. Nah, nanti punya adik-adik ada berapa? Ada tadi yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 10,
ataupun 11. Nah, nanti boleh dicoba. Setelah dihitung seperti ini, kira-kira mau diapakan ya? Boleh dimakan semuanya, boleh. Tapi ditunggu dulu ya, karena harus berhati-hati ketika memakannya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang buah jeruk, dari mengupas, menghitung, dan juga mencicipi. Nah, sebentar lagi kita akan melanjutkan. Kita akan membuat lampion buah jeruk. Tetap di sini ya adik-adik, tetap di acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Belajar dengan cerdas dan pintar. Nah, tadi kita sudah mengupas buah jeruk, juga menghitung ada berapa ya buah jeruknya. Wah, ada yang banyak sekali ya. Dan juga yang ketiga adalah mencicipi. Sekarang kita akan membuat lampion buah jeruk. Tadi Kak Kesi sudah katakan, ternyata buah jeruk itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna oranye, dan juga ada yang berwarna kuning. Nah, saat ini kita akan membuat lampion buah jeruk dengan warna kuning dan oranye. Yang perlu disiapkan adalah kertas lipat berwarna kuning 1 lembar, warna oranye 1 lembar, dan juga warna hijau 1 lembar. Untuk alatnya ada pensil, ada lem, ada juga gunting, dan tutup gelas. Jika sudah dipersiapkan, yuk sekarang kita membuatnya. Yang pertama, ambil kertas lipat warna kuning. Kita lipat menjadi dua bagian. Melipatnya yang rapi ya. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Ambil tutup gelas, kita buat untuk malnya. Dan juga pensil, kita buat lingkaran seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kita ambil yang warna oranye. Kita lipat seperti tadi. Dilipat menjadi dua. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Jangan lupa ambil tutup gelasnya lagi untuk mal. Kita buat lingkaran. Nah, untuk yang warna kuning dan warna oranye sudah ada malnya. Sekarang kita akan menggunting. Ketika menggunting, berhati-hati ya, dan dilihat kertasnya. Dari ujung, kita akan menggunting di bagian dalamnya dari garis yang sudah tadi kita buat. Seperti ini. Terus diputar. Nah, yang warna kuning sudah jadi ada 4 bagian. Kita sekarang akan memotong yang warna orange. Gunting lagi di bagian dalamnya dari tadi yang sudah kita garis. Nah, adik-adik, ketika kita menggunting, jangan lupa sampahnya tetap dibuang di tempat sampah, karena kita akan membantu untuk menjaga kebersihan. Sudah ya, ada 4 warna oranye seperti ini.
sekarang kita ambil yang warna hijau. Kita akan memotongnya kecil saja, dilipat seperti ini. Kita gunting. Kita gunting lagi seperti ini. Seperti ini ya. Sekarang kita akan melipat yang warna orange. Warnanya yang di dalam. Jadi yang terlihat adalah putihnya. Dilipat semuanya. Tadi yang warna orange ada 4 dan yang warna kuning juga ada 4. Nah, yang orange sudah selesai, kita ganti yang warna kuning. Kita lipat satu per satu supaya rapi. Nah, seperti ini. Semuanya ada 8 yang sudah dilipat. Sekarang kita akan mengambil lem. Yuk, kita akan menempelnya. Beri lem di bagian pinggirnya. Kita ambil yang warna orange. Kita tempelkan yang rapi ya, supaya nanti jadinya bagus. Kita beri lem lagi. Ambil yang warna kuning. Beri lem lagi. Tadi sudah warna kuning, sekarang kita ambil yang warna orange. Nah, adik-adik bisa meminta bantuan kakak atau ayah dan bunda untuk membantunya. Jadi warna apa ya? Ya, warna orange. Sekarang kita ambil yang warna kuning. Ditempel lagi. Diberi lem lagi. Kuning dan dilanjutkan untuk warna orange. Kita ambil yang warna kuning. Diberi lem. Dan ini adalah yang terakhir, warna orange. Setelah ditempel, kita ambil yang warna hijau. Tempelkan seperti ini dan kita taruh di selanya. Jangan lupa yang terakhir juga tetap diberi lem. Tempelkan. Nah, setelah seperti ini kita akan tutup. Yang rapi ya melipatnya. Nah, seperti ini. Jadi yang terlihat ada yang warna kuning dan juga orange. Nah, adik-adik bisa juga membuat dengan warna-warna lainnya. Warna apa saja ya? Ada red, ada blue, ada purple, ada green. Boleh bebas warnanya apa saja. Nah, kalau seperti ini punya Kak Casey bisa diletakkan. Sedangkan kalau yang tadi warna hijau bisa digantung. Kira-kira buatnya berapa ya? Wah, buatnya boleh banyak sekali. Boleh digantung di dekat pintu ataupun di jendela. Nah, jangan lupa juga untuk membuang sampah di tempatnya. Oh ya,
Hari ini kita sudah belajar tentang jeruk. Jeruk itu rasanya bagaimana ya tadi yang sudah mencicipi? Wah, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, dan juga ada yang apalagi ya? Wah, pasti kalau yang sudah mencicipi pasti tahu rasanya. Ingat-ingat ya, jangan memakan bijinya. Nah, setelah ini kita kira-kira mau apa ya? Kita mau bermain. Bermain apa? Kita akan bermain tepuk. Tetap bersama Kak Kesi di acara Cetak. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, kita sudah belajar mengupas buah jeruk. Yang kedua, kita sudah belajar menghitung. Tadi menghitung dari 1 until 10. Sedangkan yang ketiga, kita sudah belajar mencicipi. Bagaimana ya rasanya jeruk itu? Ada yang manis, ada yang asam. Pasti bermacam-macam ya. Setelah itu, kita sudah membuat lampion berbentuk jeruk. Nah, tadi Kak Kesi mengatakan, wah, nanti kita akan belajar tepuk. Tapi tepuk apa ya? Nah, kita mau tunggu dulu. Sekarang kita akan menuliskan dulu kata jeruk. Siapa ya sudah bisa? Yuk, kita akan belajar. Yang pertama huruf C. Huruf apa? Iya, benar sekali. Ini adalah huruf C. Sedangkan yang kedua adalah huruf E. Kemudian F, U, dan juga K. Ada 5 huruf dalam kata jeruk. Ada huruf apa saja? Kita ulangi ya. Ada huruf C. Kemudian E, R, dan K. Iya, ada 5 huruf. Kita akan belajar tepuk. Bagaimana ya caranya belajar tepuk? Kita akan belajar pertama, kita akan pelan-pelan dulu. Jangan terlalu cepat. Yuk, dihafalkan ya. J, E, R, U, K. Yuk, kita akan belajar tepuk. Tepuk kata jeruk. J, E, R, ya. Pasti anak hebat pasti bisa. Dari C, E, R, U, dan K. Sekarang kita akan mencobanya agak cepat ya. Siap ya. Tepuk kata jeruk. C, E, R, U, K. Iya, pintar sekali. Nanti adik-adik bisa mengulanginya. Nah, tadi kita sudah makan jeruk, sudah mencicipi dari buah jeruk secara langsung. Selain dimakan secara langsung, juga bisa diperas. Nah, diperasnya seperti ini. Rasanya bagaimana? Rasanya sama. Bisa kita tuang ke dalam gelas. Seperti ini ya. Bisa juga langsung diminum atau boleh ditambahkan air putih sedikit dan juga bisa langsung diminum. Wah, rasanya pasti segar sekali. Nah, di dalam buah jeruk ini ada manfaatnya. Kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaatnya yang pertama itu tentang untuk kekebalan tubuh kita, supaya tubuh kita kuat dan tidak mudah asing atau apa ya? Asing supaya tubuh kita kuat, tubuh kita kebal dengan meminum yang ada kandungannya buah jeruk. Sedangkan manfaatnya yang kedua adalah untuk memperkuat tulang.
tulang itu apa ya? Tulang itu yang ada di tubuh kita. Nah, adik-adik, dalam masa pertumbuhan, adik-adik harus banyak makan atau minum yang banyak kandungan vitamin C-nya supaya tulangnya kuat. Selain tulang, juga ada untuk gigi. Siapa ya yang rajin gosok gigi? Nah, selain rajin gosok gigi, juga perlu meminum atau makanan yang mengandung vitamin C. Nah, itu manfaat dari buah jeruk. Sedangkan untuk vitamin yang terkandung di dalam buah jeruk itu paling tidak ada 3 kandungan vitamin. Yang pertama, vitamin C. Vitamin C ada di dalam buah jeruk seperti ini. Nah, vitamin C ini untuk kekebalan tubuh atau imunnya dari tubuh kita supaya tubuh kita kuat dan tetap sehat. Sedangkan yang kedua adalah vitamin B1. Kira-kira untuk apa ya vitamin B1 itu? Vitamin B1 itu untuk diolah menjadi energi. Energi itu apa ya? Oh, ternyata energi itu supaya ketika kita berlari, kita harus memiliki kekuatan. Nah, setelah di dalam tubuh kita diolah menjadi energi atau kekuatan itu, kita bisa berlari, berjalan, ataupun melakukan kegiatan dan aktivitas kita. Itu dari vitamin B1. Sedangkan yang ketiga adalah vitamin A. Kira-kira vitamin A untuk apa ya? Vitamin A itu untuk mata kita, supaya mata kita tetap sehat dan tetap bisa melihat dengan baik. Nah, itu yang ada vitaminnya di dalam buah jeruk, ada 3, minimal ada 3 vitamin yang terkandung. Nah, siapa adik-adik yang mau mencoba buah jeruk? Nanti kalau, wah, Kak Kesi belum bisa bukanya. Oh, tidak apa-apa. Bisa meminta bantuan kepada kakak, ayah, atau bunda untuk membukakan dan kemudian diapa? Kemudian dimakan. Tapi hati-hati ya, di dalam buah jeruk ini tetap ada bijinya. Nah, bijinya itu bisa ditanam. Nanti setelah ditanam, tanamannya dirawat, pasti akan menghasilkan kembali buah jeruk. Nah, selain itu, buah jeruk juga bisa diolah untuk makanan yang lainnya. Misalnya, tadi sudah disebutkan, diperas atau di jus. Juga bisa untuk dibuat makanan. Misalnya, Bunda sedang membuat agar-agar. Nah, di dalam agar-agar bisa diberi buah jeruknya yang sudah dikupas seperti tadi, dan satu bulirnya itu bisa diletakkan di dalam cetakan agar-agar. Selain agar-agar, juga bisa dibuat untuk roti. Nah, siapa ya yang paling suka makan roti? Nah, nanti minta tolong Bunda untuk meletakkan jeruk-jeruknya itu di atas roti. Wah, paling enak ya makan roti dan juga ada buah jeruknya. Nanti pasti akan lebih enak dan lebih manis lagi. Nah, itu hari ini kita sudah belajar bermacam-macam, dari mengupas, menghitung, mencicipi, juga membuat lampion dari kertas lipat. Nah, jangan lupa ya dicicipi dan juga dirasakan. Nanti kalian pasti akan suka dengan rasanya. Ada yang manis, ada yang asam. Pasti nanti bisa bercerita. Jangan lupa minta bantuan kepada Bunda untuk membelikan. Dan juga ketika tadi membunting, hati-hati, karena kalau tidak berhati-hati pasti akan mengenai tangan. Nah, gunakan peralatan yang ada di sekitar adik-adik dengan hati-hati. Dan juga ada lagi, yaitu jangan membuang sampah di sembarang tempat. Dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Juga apa ya? Tadi kita sudah menulis dari buah jeruk
ada 5 huruf. Nah, nanti adik-adik bisa coba ya, dituliskan di buku kalian. Jangan ditulis di dalam atau di tembok ya. Nanti ditulisnya di dalam buku. Dan juga untuk menghafal kata-katanya bisa bermain dengan permainan tepuk kata jeruk. Nah, itu pembelajaran untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan Kak Kesi di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah belajar. Tetap di acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Dah, semangat pagi.